Halo semuanya, buat kalian semua yang lagi nyari jasa top up Soulen termurah dan terpercaya, kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya. Di sana top up Soulen yang murah, $1 itu cuma 13.000, menurut gue itu udah murah banget. Dibanding kalian beli pakai pulsa mahal kena pajak, mendingan kalian bisa langsung aja top up di sini ya cuy. Misalnya ada nanya, bang ini terpercaya gak sih? Ini worth it gak sih? Aman gak sih top up di sini? Nah ini ada beberapa testimoni dari para sultan-sultan Soulen yang udah sering banget top up di sini. Salah satunya gua sendiri pun udah sering banget top up di sini ya. Nah, kalian udah lihat kan testimoninya? Jadi tunggu apa lagi? Top up Soulen reloaded termurah dan terpercaya hanya di Nurholis Diamond Score. Bagi kalian para player newbie player atau player yang baru main, jika ingin mengetahui informasi tentang Soulen, kalian bisa langsung aja gabung di grup WhatsApp Soulen yang ada di link deskripsi juga. Di sana kalian akan diberitahu informasi seputar Soulen yang pastinya bakalan ngebantu banget buat kalian para newbie atau para player yang baru main Soulen. Jadi kalian langsung aja join grup Soulen Indonesia yang ada di link deskripsi ya. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya di channel Raffi Rizaldi. Di video kali ini gue bakal bermain game Soulen Reloaded lagi seperti biasa, seperti video gue sebelumnya. Oke, kembali lagi bersama saya di game Soulen. Kali ini gue pengen ngebahas final build buat Divine King Tang San ya. Ini final buildnya nih. Bang, lu abis ngebuka Tang San nambah BP berapa? Nah, gue tuh nambah BP sekitar 30 BN-an lebih ya. Gue tuh BP gue terakhir berapa ya? Gue lupa, kalau nggak salah ini nambahnya 30 BN-an lebih. Tapi kalau gue salah koreksi ya. Ini BP line up pertama gue buat Tang San, dia nembus 82 BN ya. Gila ya. Ini the power of SP hero ya. Ini worth it banget, makanya gue bilang ini naikin BP-nya gede banget cuy. Sumpah, nggak rugi. Ini mah memuaskan banget ya. Jadi di sini gue pengen review buat build terakhirnya yang gue pakai. Jadi kayak gini ya, buat susunan build-nya. Gue pakai Hidden Weapon Juju King. Ya. Terus gue pakai pet yang ini, Yin Yang, karena yang paling besar BP-nya si Yin Yang ini, cuy. Terus gue pakai soulbone-nya kayak gini, soulbone merah, soulbone extended bone yang SSS udah bintang 3. Terus DVRX-nya udah 5, kiri kanan 5. Udah mantep lah ya. Ya, kemarin gue lupa naikin awakening ini, sekarang udah gue naikin. Ini modal bahan-bahan awakening-nya banyak banget, cuy. Jadi kalian usahain kalau ada event awakening, mohon digacha box-nya ya. Mohon banget nih digacha ya. Soalnya emang ini susah banget nyari bahan awakening sekarang ya. Kalau nggak dari battle pass, ya dari gacha awakening atau event awakening ya. Atau dari event-event rongrongti kayak sekarang. Cuman event rongrongti itu lagi ngebug ya, jadi gue nggak nge-push rongrongti ya. Nah, buat immortal orb-nya, ini ya, gue pakai yang SSS, udah pasti dong. Pokoknya buat all-in di Tang San sih menurut gue worth it ya. Kenapa gue bilang all-in di Tang San ini worth it? Karena dia emang kuat banget cuy. Kuat banget. Sumpah ya. Gue contohin dulu. Ini sekalian gue ngasih tau line up gue sekarang ya. Contoh deh. Lawan siapa ya? Lawan Puk ya. Nih, gini ya. Buat line up gue sekarang kayak gini. Gue nggak pakai tank. Sebenarnya mau pakai tank, mau nggak pakai tank sama aja sih. Ya, yang bedain itu kalau kalian pakai tank, itu nggak ada yang bisa bunuh healer di belakang cuy. Makanya kalian butuh Zuking cuy. Zuking masih dibutuhin. Huliena buat penambah damage ya. Buat penambah damage. Kalau gua ngelepas Huliena di PvE sayang juga ya damage gua ya. Makanya biar balance PvE PvP ya gua pasang aja nih 3 DPS ya. Ini 2 lagi SSS ya, Huliena sama Zuking. Soalnya kalau nggak kayak gitu healer gua cepet mati cuy. Harus kayak gini line up ya. Ini kita tes aja nih, BP gua dikit lagi 400 BN. Kemungkinan ya nanti gue bakal lanjut buat build akun gue. Gue masih banyak nyimpan bahan, jadi belum gue upgrade semuanya ya. Belum gue upgrade cuy. Ya. Wah, kebal banget cuy. Dar. Tuh ya. Enaknya ada Zuking, line up belakang mati. Walaupun Zukingnya nggak gue upgrade, sumpah. Dia nggak gue upgrade ya, Zukingnya ya. Upgradean. Ini upgradean Enming doang, gue pindahin ke Zuking. Ya gitu pokoknya lah ya. Jadi Zuking gak gue lepas. Tuh. Dar. Tuh. Damage-nya dalam banget sumpah. Damage Tang San kacau ya. No. Ini buat ngebunuh healer aja Zuking ya. Gue saranin sih. Tetap dipakai. 3 line up. Nanti buat build-nya gue spill nanti lah ya, buat build-build yang lainnya. Gue hari ini cuma mau ngasih tahu build Tang San-nya aja. Nah, kurang lebih buat susunan line up-nya kayak gini ya.
Line up terbaru aku ya. Tuh. Kurang lebih kayak gitu cuy. Ya. Kalian bisa ngikutin lah ya. Sama itu juga line up buat di PvE ya. Eh enggak, kalau buat di PvE gue pakai tank. Nih, kalau buat di PvE gue tetap pakai tank. Tapi kalau buat di PvP gue nggak pakai tank. Kayak gitu ya. Ada alasan lah ya. Nanti gue kasih tahu alasannya cuy. Ini yang mau niru silahkan ya. Pokoknya nambahnya lumayan gede banget. Ini gue BTW recordnya pas masih pas hari terakhir event Tangshan ini ya. Gue tadi mau beli lagi cuy. Ini gue, aduh, gue tuh pengen beli ini cuy, yang 30 dolar ya. Cuman, aduh, keuangan lagi susah ya. Kalau keuangan lagi lancar nih gue beli cuy. Ini gue tahan, mungkin nanti kalau ada Xiaowu lah ya, mungkin di Hero Xiaowu gue bakal sikat sih yang 50. Ntar gue bakal gacha banyak di Xiaowu. Ya semoga aja kalau ada event Hero sekalian sama event Celebration kayak gini ya. Soalnya menurut gue kenapa yang sekarang worth it event Hero-nya, karena ada event Celebration ini cuy, yang menurut gue worth it ya. Nggak sia-sia lah buat buang-buang itu ya, buang-buang duit. Siapa tuh masih ada yang mau lihat ya, silakan ya. Yang mau lihat build-nya, siapa tuh penasaran kan, sama aja sih. Ntar kalau buat build hero lainnya gue bakal kasih tahu nanti. Yang buat lineup-lineup gue itu, buat lineup pertama sekarang, sekarang khusus buat Divine Tangshan aja. Terakhir tuh gue record itu BP gue 60 BN-an buat di Tangshan ya, 60 BN. Sekarang udah 82, naik 22 BN-an lah ya. Lumayan, ini ngaruh banget cuy, parah ya. Oh ya buat Soul Ring ya, nih Soul Ring-nya kayak gini ya. Ini udah gue upgrade BTW. Soul Ring ini buat yang belum tahu ya, Soul Ring itu kalau kalian mau naikin, kalian harus nyari yang 100 year juga cuy. Nih, harus kalian cari yang 100 year, tapi yang tahunnya sama nih, yang D4 Soul Ring ya. Udah kalian harus dapat yang nomor 4 ya. Kalau yang nomor 2 ya nomor 2. Ntar kalau udah dapat yang 100.000, baru kalian fusion. Itu baru bisa di-upgrade. Jadi kalian enggak bisa langsung dapat yang 999K, itu enggak bisa cuy. Kalian harus sabar ya, harus ngumpulin dari 100.000 terus di-upgrade, di-fusion, nanti naik lagi ke 300.000 tuh, kalian bisa lihat ya. Di-fusion jadi 300k year. Kayak gitu, kalian harus di-fusion-fusion-fusion terus sampai mentok ya, sampai 99 berapa gitu. Nanti gue pengen bikin kontennya. Nah ini, Hero Tangshan ini termasuk, ya SP Tangshan ya, itu termasuk yang gampang banget buat ngalahin boss di Hunting Ground ya. Jadi kalian kalau mau main Hunting Ground tuh enak banget pakai SP Tangshan ya. Sumpah ini enak banget. Dalam, ini PvE, PvP dalam. Karena ya kita bisa lihat dari statusnya lah ya. Status dari handbook nih. Kalian bisa lihat nih overall status ya. Nih. Survivability-nya ngacau banget kan. Dia hampir full semua. Makanya dia OP di semua. Di semua mode ya. Di semua mode OP sih menurut gue sih. Balance lah, balance. Tapi gue gak tahu nih nanti next hero Mahonjun apakah dia OP juga apa enggak. Soalnya gue, kalau Mahonjun nanti OP, gue bakalan gacha banyak gitu. Tadi gue mau gacha banyak buat Tangshan nih. Ke God 1 lumayan cuy. Naikin BP-nya lumayan ke God 1 ya. Tuh, 34% gila. Gue juga ngincer efeknya sih kalau udah God 1 sih. Tuh. Lanjut kita PvE ya, PvE. Ini gue pengen main PvE di ini deh. Sect Challenge, Sect Challenge. Martial Soul Tournament ya. Gue mau attack dulu nih. Nah, buat line up-nya kayak gini ya. Gue enggak pakai PvE yang ini gue enggak pakai tank. PvE yang satunya lagi yang Hunting Ground. Yang Hunting Ground itu wajib pakai tank ya. Jangan enggak pakai tank. Itu kalau enggak pakai tank lemah banget cuy. Oke, udah masuk ya. Ini kita lihat bakalan dapat base score apa enggak nih. Oke. Okay. Nice. Gila ya, deras banget damage-nya. Kita lambatin ya. Azurus Judgment. Azurus Judgment. Azurus Judgment. Azurus Judgment. Reversal. Oke.
kita gas terus ya, kita hajar terus bosnya. Ini keren banget sih Asura Tang San sih. Dia nyerang gitu kan ultinya tuh. Terus ada tumpukan tanah gitu sih, hancur. Keren banget. Nice, menang ya. Aduh nge-lag. Nah, menang cuy. Tadi agak-agak nge-lag dikit ya. Buat damage, tuh kan. Damage PvE-nya kacau banget ya. Gila, 267 RNS, waduh. Best record ya, langsung masuk best record. Wow. Wow banget kan, wow banget. Kita lihat kedorong sampai mana. Oke, kedorong sampai ujung ya. Ini gua swap dulu. Kita beli 6 kali swap aja. Gue disuruh ketua nih, ketua. Ya, kalau buat hari ini itu aja. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Untuk kalian jangan lupa untuk di like, share, komen, di subscribe channel ini. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar kalian dapat menerima update terbaru dari channel ini. Saya Rofi Rizali, pamit dulu diri. Goodbye, Slim Gamers. Bagi kalian semua yang lagi nyari jasa top up Soul and Reloader termurah dengan rate 13.000, kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya cuy. Terima kasih.